Yuk, terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa cek link di deskripsi jika kalian ingin mendownloadnya. Dan jangan lupa selalu lihat di bagian atas pojok sini, karena password WinRAR-nya selalu saya taruh di pojok atas agar setelah kalian download bisa kalian gunakan. Dan langsung saja ikuti tutorialnya.
Yo, sekian dulu video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.